Selamat datang di program studi TKJ SMK Negeri 2 Banjar. Apa itu TKJ? TKJ adalah salah satu program keahlian yang mempelajari tentang komputer dan jaringan. Belajar apa saja sih di TKJ? Di TKJ kita belajar 1. Mempelajari software dan hardware. 2. Instalasi dan konfigurasi server. 3. Konfigurasi dan instalasi jaringan. 4. Bahasa pemrograman. TKJ SMK Negeri 2 Banjar bekerjasama dengan dunia usaha dan industri. Axio Class Program, AWS Educate, dan Red Hat Academy. Program studi TKJ SMK N2 Banjar dilengkapi dengan lab perakitan PC, lab simulasi digital, lab jaringan komputer, dan lab kelas industri yang terdiri dari Axio, AWS Educate, dan Red Hat Academy. Dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui internet, SMKN 2 Banjar juga telah secara resmi mendapat fasilitas G Suite for Education dari Google Cloud sesuai arahan Kemdikbud dalam menghadapi pandemi COVID-19. Spek kerja lulusan Teknik Komputer dan Jaringan. 1. IT Support. 2. System Administrator. 3. Network Engineer. 4. DevOps Engineer. 5. Programmer. 6. Web Design. 7. Entrepreneur. Sambutan Kaprodi TKJ SMK Negeri 2 Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Banjar, tepatnya di program studi jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, di mana visi kita adalah terwujudnya budaya kerja profesional menghasilkan tamatan berwirausaha berwawasan wirausaha yang dilandasi akhlak mulia serta mampu berkompetensi di era globalisasi. Adapun misi daripada TKJ adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah menumbuh kembangkan jiwa wirausaha bagi siswa. Adapun anak-anakku yang berbahagia, tips dan trik belajar di TKJ adalah menerima, serius, memahami, mengulang, dan mengaplikasikan. Artinya, menerima pelajaran, serius berupaya memahami, dan mempraktikkan secara berulang-ulang pembelajaran yang didapatkan. Dan terakhir adalah mengajarkan kepada teman sebaya, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan dapat kita pahami secara lebih baik lagi. Nasihat dari kami adalah tetaplah jadi manusia yang santun, berakhlak mulia, dan berteknologi. Ucapan kami yang terakhir adalah SMK bisa, TKJ sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan guru-guru TKJ. Marilah bergabung dengan SMK Negeri 2 Banjar. Raihlah visi, misi dengan IT. Assalamualaikum, selamat datang di TKJ SMK Negeri 2 Banjar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TKJ SMKN 2 Banjar. Ketemu kalian di kelas administrasi sistem jaringan kelas 12. Tetap semangat! Selamat datang di TKJ SMKN 2 Banjar. Selamat bertemu nanti di kelas 10 dengan pelajaran dasar desain grafis. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
Pada tahun ajaran 2020-2021, SMK Negeri 2 Banjar, khususnya jurusan Teknik Komputer Jaringan, pada mata pelajaran Simulasi Digital. Saya tunggu adik-adik semua pada kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan TKJ SMK Negeri 2 Banjar. Untuk para peserta didik baru tahun 2020-2021, tetap semangat, biar belajar terus meskipun masih dalam masa pandemi. Apa kata alumni TKJ SMK Negeri 2 Banjar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Siska Estomrini Iskandar. Saya angkatan 2007, lulusan tahun 2010 dari SMK Negeri 2 Banjar. Saya angkatan pertama di sekolah itu. Setelah saya lulus dari SMK 2 Banjar, saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, program studi Teknik Informatika. Selama saya kuliah di UIN, saya bekerja di salah satu unit di UIN Sunan Kalijaga, namanya Pusat Teknologi Informasi dan Pengkajian Data, menjadi Quality Assurance. Setelah itu, setelah lulus tahun 2015, saya kerja sebagai corporate relation di sebuah startup marketplace untuk venue namanya Spetak. Setelah menikah, saya vakum beberapa saat untuk akhirnya saya berkuliah lagi, mengambil program studi Magister Informatika di UIN Sunan Kalijaga juga. Di saat yang bersamaan, saya masuk ke salah satu yayasan open source namanya GNOME. Kalau teman-teman pakai Linux, pasti familiar dengan GNOME. Saat ini, saya sibuk jadi mahasiswa yang pura-pura banyak tugasnya. Karena magister dan punya anak, ternyata dua hal yang membuat kita juggling waktu juga. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar di SMK 2 Banjar, jangan ragu. Karena salah satu value atau nilai yang saya dapatkan di SMK 2 Banjar adalah tentang investasi. Jika kita punya pemikiran bahwa kita menghabiskan uang atau waktu untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, ganti kalimat tersebut dengan kalimat investasi. Saya menginvestasikan waktu saya untuk sekolah di SMK 2 Banjar sehingga nanti akan mendatangkan pemahaman lebih baik, kehidupan lebih baik. Suatu hari ketika kita menuai investasi itu, kita tidak sedang mengharapkan balasan, tapi kita sedang mengharapkan atau menuai hasil dari investasi kita. Jadi teman-teman semua harus mau menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mungkin itu aja yang motivasi dari saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Debisani Obakar Sidi. Saya lulusan SMK Negeri 2 Banjar tahun 2016, jurusan Teknik dan Komputer Jaringan. Saat ini bekerja di Jakarta sebagai mobile developer, atau yang lebih tepat sebagai Apple developer. Buat teman-teman SMK Negeri 2 Banjar yang bercita-cita dan berkeinginan menjadi seorang programmer, kalian belajar yang rajin, kemudian berkarya, kalian pasti bisa mewujudkan impian dan keinginan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Syarifuddin, lulusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Banjar tahun 2016, yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Untuk teman-teman, khususnya Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Banjar dan umumnya untuk semuanya, bila nantinya kuliah ataupun bekerja tetapi tidak sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan, jangan berkecil hati, tetap bersemangat karena Allah mempunyai rencana yang jauh lebih indah dari itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wul Maji, saya alumni TKJ SMK Negeri 2 Banjar, lulusan tahun 2017. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Mercubuana Bekasi, jurusan Teknik Informatika. Bagi teman-teman yang lagi belajar di SMK Negeri 2 Banjar, khususnya jurusan TKJ, ayo belajar yang rajin dan juga semangat ya, agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, oke? Hai teman-teman.
teman-teman, saya Tasya Aulia Kinanti, alumni TKJ SMK Negeri 2 Banjar tahun 2018. Saat ini, saya kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Informatika. Untuk kalian, sering-sering main ke lab ya, biar bisa nambah ilmu TKJ-nya dan bisa wifi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Sidik. Saya lulusan TKJ SMKN 2 Banjar tahun 2019. Saat ini saya berkuliah di STIM DCI Tasikmalaya dan bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Subang. Untuk adik-adik di SMKN Negeri 2 Banjar, tetaplah semangat dan tetaplah haus akan ilmu pengetahuan. SMK bisa, TKJ sukses, jangan lupa.